Enda Permatasari tanggapi tudingan ibunda soal Ari Kriting pakai ilmu hitam. 2 tahun menikah, pasangan selebritas Indah Permatasari dan Ari Kriting tak kunjung mendapatkan restu dari sang bunda. Bahkan, sampai keduanya memiliki anak, Indah Permatasari dan Ari Kriting belum juga mengantongi kata restu dari Nursyah, ibu Indah Permatasari. Kerap kali Nursyah menumpahkan kekesalannya pada sang menantu dan menuding Ari Kriting menggunakan ilmu hitam demi menjerat cinta Indah Permatasari. Tudingan Nursyah soal Ari Kriting minta bantuan dukun supaya bisa menikahi Indah Permatasari juga diketahui oleh sang aktris. Indah Permatasari bahkan tertawa saat mendengar tudingan ibunya tersebut. Indah Permatasari mengaku tidak dendam pada ibunya yang belum memberi restu Ari Kriting. Ari Kriting juga biasa saja meski pernikahannya tidak direstui mertua. Indah Permatasari tidak memberikan banyak komentar hingga kini belum adanya restu dari orang tuanya itu. Indah Permatasari mengatakan, Ari Kriting sudah memperlihatkan niat untuk minta restu dari Nursyah sejak sebelum menikahinya. Namun, Nursyah tetap tidak merestui pernikahan Indah Permatasari dan Ari Kriting.